Oke teman-teman semua, apa kabar? Kita ketemu lagi, semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja. Di video kali ini gue mau upload video yang udah lama banget gue ambil, lama banget ya. Ini gue ambil hari Jumat 31 Desember 2021 ya. Sedangkan kita kemarin baru saja merayakan tahun baru 2023. Berarti ini video ngaret 1 tahun lebih ya. Mandek di komputer cuman menu-menuhin memori doang ya. Makanya nih gue edit aja, gue paksain daripada diundur-undur mulu, malah takutnya nanti gue lupa ya. Sayang juga ini videonya kalau dihapus, kalau didemin juga memenuhin memori di komputer doang. Makanya gue edit aja, ini adalah kenang-kenangan gue sendiri sih sebenarnya. Perjalanan dari puncak Cisarua Bogor menuju Cigombong ya. Misi gue waktu itu adalah mengambil baju bayi, karena kemarin gue tahun 2021 akhir itu lahiran anak kedua ya. Lahir tanggal 30 Desember 2021. Alhamdulillah teman-teman ya, sampai sekarang anak gue umurnya udah setahun ya. Video ini baru gue edit, baru gue mau gue upload. Ya gak apa-apa lah ya, telat juga karena ini juga video kenang-kenangan gue pribadi ya. Teman-teman sekalian ya, jalan-jalan lah, ngajak jalan-jalan teman-teman. Mungkin yang bosen nonton perumahan mulu ya, review perumahan dulu. Kan belakangan ini gue review perumahan mulu. Nah kali ini gue selingin aja sama video touring atau jalan-jalan kayak gini ya. Semoga teman-teman suka. Yang mewakili teman-teman semua yang males keluar rumah, males ngeluarin duit buat bensin, ya diwakili lah sama video gue ini jalan-jalan naik motor ya ke daerah Cigombong. Gue ucapin makasih buat yang udah mau nonton ya, mudah-mudahan bisa terhibur lah ya. Ini videonya buat kenang-kenangan gue pribadi juga soalnya. Oh iya, by the way, gue ngedit video ini tanggal 3 Januari ya 2023. Jadi mungkin ini videonya udah telat 1 tahun 2 hari ya. Yaudah yuk lanjutlah kita ke videonya ya, langsung aja. Hei, makan gak bagi-bagi nih. Hei, dadah. Dadah, main sama Ibra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar, Pak. Aduh, bismillah. Di sini nih. Allah. Aduh, aduh, aduh. 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 Aduh, serem. Kita mau ke Sukabumi. Alhamdulillah nih, sekarang cuacanya cerah. Oh, cerah teman-teman. Biasanya abis zuhur itu mendung, hujan. Alhamdulillah hari ini cerah. Oke, kita jalan-jalan lagi with my CS1. Kita akan ke pondok pesantren Ribat Darul Falah di Cigombong. Yuk. Nih tahun baru sepi banget nih, gara-gara banyak disekatin nih. Biasanya pasti macet di sini. Biasanya. Tumben banget ini lenggang gini. Dari tadi gua lewat sini, buset, lancar banget. Gak biasa banget di sini, akhir tahun lancar kayak gini. Bener-bener hal yang langka. Biasanya jangankan akhir tahun, liburan aja, weekend di sini pasti macet. Biasanya liburan akhir tahun lebih macet lagi. Ya, gara-gara COVID ya. Jadi dijaga-jagain tuh yang mau ke puncak. Banyak yang udah nyewa villa, gak jadi nyewa teman-teman karena dicegat, gak bisa ke atas dia. Jadi banyak yang cancel villa. Makanya tahun baru juga villa banyak yang sepi nih. Sekarang
Nah, biasanya di sini macetnya parah nih. Kayak gini soalnya tuh mobil ngepas banget. Jadi suka macet di sini. Apalagi kalau ada truk gitu, ada bis, aduh. Makanya alhamdulillah nih lagi lancar nih sekarang. Tuh lancar banget tuh. Ini satu arah apa dua arah nih? Kayaknya dua arah ya. Iya berarti lancar nih, dua arah aja lancar gini. Bener-bener disekatin nih pasti di bawah nih. Banyak yang nggak bisa naik ini mah. Tuh sepi banget. Di sini langganan macet nih. Pasar Cisarua gitu. Gila, sepi banget nih. Gua penasaran di bawah kayak gimana. Nanti kita lihat yuk, sambil lewat kita lihat. Kita mau ke ATM dulu, ambil duit. Bye.
belok kiri dan belok kiri lagi. Aduh, di sini jalannya ekstrim, bos. Turunannya, tanjakannya harus hati-hati. Ya. Kalau di kamera kelihatan nggak sih turunannya? Buram. Turunan lagi. Ini kalau di kamera kelihatan nggak sih turunannya? Terjal banget loh ini tuh. Telepon dulu bentar. Halo ya Pak. Assalamualaikum Mas. Ya, waalaikumsalam. Selamat Mas. Ya, makasih. Mas Arif pagi di jalan mau ke situ. Ya udah, tungguin aja ya. Nanti lanjut lagi ya. Ya udah tuh lagi di jalan tuh. Ya udah ya. Nanti lanjut lanjut ya. Ya, assalamualaikum. Tungguin aja Mas Arif, tungguin. Tungguin aja Mas Arif, tungguin. Tungguin. Ya. Ya udah ya. Lagi mau ke sana, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Nih, tanjakan lagi teman-teman, lihat tuh. Wah. Turunan, tanjakan, turunan, tanjakan. Aduh. Nah. Kalau mobil atau motor udah kerawat gitu ya, sering mogok, bahaya tuh lewat itu, banyak yang nggak kuat nanjak. Jadi dipastikan kendaraan fit. Thank you.
bagus tuh tadi. Nih, tuh. Depan turunan lagi. Gila, nggak habis-habis turunan curamnya, coy. Lihat tuh. Oh. Tapi ini digedein nih sekarang nih. Kayaknya di sini sering ada yang mogok kali ya. Curam banget. Alhamdulillah hari ini cerah, teman-teman. Biasanya Bogor jam 12 ke atas itu suka hujan nih. Belakangan ini lagi musim hujan emang. Tapi alhamdulillah hari ini cerah ya. Belokannya tajam-tajam. Turunan, belokan gitu ya. Luar biasa. Lagi. Belok kiri ya. Belok kanan. Thank you.
tahun. Wih, cerah banget ya Allah. Alhamdulillah, lihat di depan pemandangannya ajib. Kelihatan loh Gunung Salak kok. Pakai kol-kolah ya, Salak kok. Ini ada bangunan ini sih, kalau nggak ada bangunan itu enak banget pemandangannya ya. Kehalangan bangunan ini nih pemandangannya. Ajib. Macet, buset, parah banget macetnya. Jarang-jarang di sini semacet ini. Ini ketutupan mobil yang tadi sih ini. Mau lurus. Nah. Yo, jalan terus. Wah, terus. Oke, di sini kita macet dulu bentar deh. Jarang-jarang sih di sini separah ini. Aduh, itu luas juga. Jalan terus, terus. Panjang banget. Gila, gila, gila. Lihat loh, ada mobil parkir kan. Oke, ini udah agak lancar nih. Gila, macetnya parah banget. Gua ngehemat baterai, ngehemat memori ya. Aduh, gua belum punya baterai cadangan, memori juga belum ada, cuman ini doang 64 GB, jadi takut habis. Ciao, kita terus. Tutup knalpot, ampun. Set dah. Tuh, parkir motor samping jalan, motor samping jalan parkir aja udah bikin macet. Teman-teman mau kanan apa kiri? Kalau ke kanan nanti belok kiri nembus Ciawi. Kalau belok kiri, nah kalau gua ambil kiri aja ya, soalnya gua mau ke arah Sukabumi. Nah, itu teman-teman ke sana tuh. Kalau mau ke Ciawi.
kalau gua mau ke Sukabumi lewat sini. Ini juga bisa masuk tol nanti. Nembusnya sini nih. Kalau ke kanan teman-teman nembusnya ke Ciawi juga. Ke pasar-pasar Ciawi juga kalau kanan. Kita ambil kiri ke arah Sukabumi nih ya. Ya, teman-teman pasti tahu lah ya. Pasar Cigombong. Wah, indah banget ya. Kalau lagi cerah bagus pemandangannya. Ini Pasar Cigombong nih teman-teman nih. Di dalam pasar dengan pemandangan gunung ya, mantap tuh. Mudah-mudahan sampai sono masih cukup nih baterai, soalnya di sini jalannya seru nih, menegangkan. Baik kalau naik mobil, wah.
Ajib. Tuh. Pemandangannya lihat. Aduh, indah banget. Kalau naik motor lewat sini enak. Kalau mobil nih deg-degan nih. Kita lihat ya jalurnya ya. Padahal enak ini nembusnya langsung pasar. Pasar Cigombong. Tapi jalannya kurang ke ini. Kurang dipedulikan ini, kurang terurus. Oke. Di sini ada apa nih? Villa kali. Mas, jangan lurus. Mas, misi. Mobil Innova masuk ini. Ngepas banget ya. Ngepas itu Innova masuk. Gue pernah lewat sini naik mobil soalnya. Ini udah enak nih dicor. Wah, udah dicor nih. Mantap. Mending loh jalannya udah banyak yang dicor. Cuman kurang gede doang sih. Kalau lebih gede lagi enak nih. Bisa jadi jalan utama. Udah dicor semua loh. Dulu di sini belum nih. Wah, udah enak kayak gini nih. Pemandangannya coy. Tuh. Ih, foto di sinilah bentar. Bentar foto dulu, bentar. Wah, di sini bagus banget nih spotnya. Buat foto-foto. Lagi cerah. Tuh. Oke. Kita lanjutkan perjalanan. Mantap. Oke. Keren ya. Lanjut lagi. Deno Sukamana. Ini namanya Sukamana juga.
sama kayak di ini dong, kayak di Cilejit. Nggak tahu juga sih. Nah itu dia Pondok Ribat Darul Falah di depan. Bener Pak? Oh ada bidan nih di sini. Baru tuh kayaknya bidan. Misi. Punten Bu. Mang, punten. Jalanannya. Punten Kang. Ayo Mangga. Nggak berasa kayak apa ya, ada tuh lomba sepeda yang masuk rumah warga tuh ya, berasa kayak gitu gua, olahraga ekstrim yang sampai masuk rumah warga gitu, tau nggak? Sedah. Bu Paruntan. Nyampe juga. Oke, sampai sini dulu ya. Oke teman-teman, sampai sini aja videonya. Makasih buat yang udah nonton sampai akhir, karena videonya pasti panjang banget ya. Gue ucapin makasih yang udah nonton sampai akhir. Dan di akhir video itu ada orang tua gue di pondok pesantren adik gue lagi nengokin ya, dan beliau mau nginep juga di pondoknya. Jadi habis ngambil baju di rumah kakak ipar, gue mampir ke pondok pesantren adik gue, ngobrol-ngobrol di situ sama orang tua sama adik gue. Besoknya orang tua gue habis nginep dari pondok itu ke Cisarua untuk nengokin cucunya yang baru lahiran ya. Nah pas besoknya itu tanggal 1 Januari 2022 ada accident ya. Motor Jason gue ini dipakai adik ipar gue dan kecelakaan. Nah, jadi videonya bakal nyambung nanti ke video petualangan gue memperbaiki motor Honda Jason gue di Bogor ya. Makasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Dadah. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive.